Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang nomor 37 ya. Kita akan menyimak penjelasan dari Syekh As-Sa'di. Babayyana hada aslun jami'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hadis ini merupakan sebuah prinsip yang mendasar, prinsip pokok ya dalam masalah hitungan amal-amal manusia. Wa anna jami'al a'mali sholihati minal aqwali wa af'ali dhahiratin aw batinatin sawa'an ta'allaqat bihaqillahi aw bihuquqil 'ibadi mudha'afatan minal 'ashrin ila 700 dhifin ila adhafin katsiratin. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa hadis ini merupakan sebuah prinsip yang mendasar bahwa sesungguhnya seluruh amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, baik bersifat ucapan, perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik amalan perbuatan itu berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah, maka di sana mudha'afatan min asrin ila sab'imi'ati dhifin ya, bisa jadi berlipat ganda dari 10 pahala kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan ila adhafin kathiratin, bahkan sampai lipatan kelipatan pahala yang begitu banyaknya. Wa hadza min a'dami ma yadullu 'ala si'ati fadlillahi, dan hadis ini juga merupakan sebuah bagian yang menunjukkan akan keagungan kemahaluasan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa ihsanihi 'ala ibadihil mu'minin, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang beriman. Id ja'ala jinayatahum wa mukhalafatahum wahidatan bijaja'i wahidin. Jadi salah satu indikator kebaikan Allah kepada hamba orang yang beriman adalah ketika Allah menjadikan ya, kejahatan mereka, perbuatan buruk mereka, pembangkangan mereka ya, wahidatan bil jaja'il wahidin ya, balasan satu kejelekan dengan satu kejelekan yang sama. Jadi balasannya wa maghfiratallahi ta'ala fauqa dzalik, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala melebihi itu semua. Ini salah satu kebaikan karunia yang begitu besar. Ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan, satu kejahatan, maka balasannya juga satu kejelekan ya. Dan ketika seorang beramal soleh, maka di sana kemahaluasan Allah, karunia Allah, Allah lipatkan dari 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Nah, selanjutnya wa amal hasanatu, adapun kebaikan, faqalu tad'ifi annal wahidata bi asrin ya, paling sedikit balasannya dari sebuah kebaikan adalah satu kebaikan itu ya, menghasilkan sebuah 10 pahala kebaikan. Wa qad tajidu 'ala dzalika bi asbabin, dan sungguh ya kadang kebaikan itu ditambah ya dengan sebab-sebab tersebut. Ya, jadi terkadang ya pahala-pahala kebaikan itu bertambah dengan berbagai sebabnya. Minha, di antara sebab itu yang berikan sebuah konsekuensi berlipat gandanya pahala, yang pertama adalah kuatul imani amilin, kuatnya keimanan seorang muslim atau pelaku, kekuatan iman dari pelakunya, wa kamal ikhlasihi, dan kesempurnaan ikhlas orang yang beramal, fakullama qawiyul imani, dan ketika setiap yang melakukannya itu kuat keimanannya, wa ikhlasihi, dan kesempurnaan ikhlasnya, tadho'afa sawabul amali, maka berlipat gandalah pahala amal-amalannya. Itu poin pertama, yaitu kualitas keimanan, kualitas keikhlasan yang menghasilkan ke
pahala yang berlipat ganda. Wa minha, dan diantaranya, an yakuna li amalin mauki'un kabirun. Karena sesungguhnya untuk setiap amal itu ada sebuah mauki'un kabirun, ada sebuah tempat atau momen yang spesial yang dapat melipat gandakan pahalanya. Ya, contoh sederhana seperti malam Lailatul Qadar. Bagaimana pahalanya dilipat gandakan? Nah, jadi setiap amal itu ada beberapa amal yang dimana ada sebuah momentum yang spesial yang pahalanya dilipat gandakan. Contoh di sini ya, Syekh Sa'di memaparkan kan nafaqati fil jihadi wal ilmi, seperti nafkah yang berinfak di dalam jihad dan dalam menuntut ilmu, maka di sana akan ada sebuah investasi pahala yang berlipat ganda yang mengucur deras ya, yaitu infak di dalam jihad di jalan Allah dan menuntut ilmu. Wal masyari'i diniyah al-amah, dan proyek-proyek keagamaan yang bersifat umum, yang memberikan sebuah kemaslahatan untuk umat, kemaslahatan untuk agama, nah itu akan berlipat ganda. Kenapa? Karena contoh seseorang berinfak kepada penuntut ilmu, memberikan beasiswa, memberikan contohnya bantuan, ya otomatis ilmu tadi dia amalkan, diajarkan, otomatis orang yang membacking dari segi keuangannya pasti akan terciprati pahalanya, maka akan terus berlipat ganda selama ilmu itu diajarkan, diamalkan terus secara terus menerus. Begitu juga dengan proyek-proyek keagamaan ya, contohnya membangun masjid kan, selama masjid itu dipakai untuk ibadah, banyak orang yang beribadah padanya, maka di sana akan berlangsung sebuah kelipatan pahala kebaikan. Wa kal amalil ladzi qawiyun bihasanihi wa quwwatihi wa daf'ihi mu'aridati, yaitu seperti amal yang dimana kuat kebaikannya, kuat niatnya, tekun dalam melaksanakan amal tersebut, dan dimana kualitas rintangannya begitu banyak, ya otomatis pahala kebaikannya pun akan lebih banyak juga. Orang yang istilahnya sholat malam di tengah istilahnya di tengah kudaan yang begitu luar biasa, tempat tidur yang begitu nyaman dan lain sebagainya, pasti akan berbeda seperti orang yang berimpak di jalan Allah. Bagi orang yang contohnya penghasilannya rendah, impak 100.000 itu hal yang besar, tetapi untuk yang penghasilannya berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, ya 100.000 itu ya kayak jajan cilok aja. Maka tentu catatan kebaikannya juga berbeda antara orang yang bergelimang harta 100.000 ngasih sama orang yang dia susah dalam segi keuangan tapi dia berimpak 100.000, pasti kualitasnya berbeda. Kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam, seperti penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kisati ashabil gharin, ya seperti kisah yang penghuni gua itu ashabul kahfi, wa kisatul bagi al-bagiyi allati saqat akal badan, seperti kisah pelacur yang dia memberikan minum seekor anjing, fasyakarallahu laha wa ghafara laha, maka Allah berterima kasih kepadanya, bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Wa misru amalil ladhi yuthmiru amalan ukhra, dan seperti amalan-amalan yang membuahkan amalan-amalan yang lain, menginspiring, wa yaqtadi bihi ghairu, dan orang lain mengikutinya karena terinspirasi olehnya. Nah, ini akan mengakibatkan sebuah investasi atau kelipatan sistem kali pahala yang sungguh luar biasa, berkali-kali lipat. Au yusyarikuhu fihi musyarik, ya orang-orang ikut serta karena terinspiring oleh kita. Wa kadaf'il darurati al-adimati, dan seperti menolak berbagai madarat, kesulitan yang besar, maka pahalanya pun akan besar. Wa husulul mabarratil kabirati, dan menghasilkan sebuah kebaikan-kebaikan yang besar. Wa kal mudha'afati li fadlil zamani au makani, nah seperti kelipatan pahala karena keutamaan waktunya seperti Lailatul Qadar au makan atau tempat-tempat yang suci, contohnya di dekat Ka'bah ya, di Mekah, au amil indallahi, atau kualitas keimanan seseorang di sisi Allah ya pasti berbeda, maka akan menghasilkan sebuah pahala yang berbeda juga. Fahadihi mudha'afatu kulluha samilatu likulli amalin, maka kelipatan-kelipatan ini ya semuanya mencakup untuk berbagai amalan kebaikan.
Itu penjelasan dari Syekh Asy'adi. Oke, okay? Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan menyelesaikan penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala.